guys, masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, saya akan kasih bocoran sinopsis buku harian seorang istri, episode nanti malam, Senin 5 April 2021. Tapi sebelum membahas videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda bisa mendapatkan info-info terupdate lainnya di channel ini. Di episode kali ini, kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan, yang tentunya sayang jika dilewatkan. Sejatinya, Dewa adalah orang yang baik dan bijaksana. Ia tidak pernah melihat seseorang dari status ataupun latar belakang keluarganya. Setelah mengetahui ternyata Kevin adalah saudara kandungnya, Dewa tidak pernah merasakan kedekatan batin antara ia dan Kevin. Entah mengapa, hati kecilnya meragukan keberadaan Kevin sebagai bagian dari keluarga Buana. Terlepas dari semua kejahatan yang pernah dilakukan Kevin terhadap Dewa. Dan begitu juga dengan Nek Ratu. Walaupun Nek Ratu merasa senang atas kehadiran cucu barunya, akan tetapi Nek Ratu tidak pernah merasakan ikatan batin seperti saat Pasha berada di dekatnya. Bila di dekat Pasha, Nek Ratu seolah menemukan Rama Buana kembali. Oleh karena itu, Nek Ratu berunding dengan Dewa untuk menyelidiki siapa Kevin sebenarnya dan segera melakukan tes DNA untuk memastikan apakah Kevin benar bagian dari keluarga Buana atau bukan. Semoga di episode kali ini Dewa bisa membuktikan siapa Kevin sebenarnya. Seperti apa kelanjutannya? Saksikan sinetron buku harian seorang istri di SCTV dan saya akan berikan info-info terupdate lainnya di channel ini. Terima kasih.